Pemirsa Danawa, duri ya. Ikan bandeng itu memang sangat mengganggu kenikmatan kita ya saat menyantap ikan satu ini. Betul, Ranka setuju sekali. Di Sidoarjo, Jawa Timur, banyaknya tambak bandeng mendorong bermunculan jasa unik, yaitu mencabut duri ikan bandeng. Wow, kita langsung lihat seperti apa kegiatannya. Berada sekitar 20 km dari pusat kota Sidoarjo, Jawa Timur, Desa Kalanganyar merupakan daerah penghasil bandeng terbesar di daerah ini. Desa Kalanganyar dikelilingi tambak bandeng yang juga tempat wisata pemancingan. Alhasil muncullah pekerjaan yang mendukung hasil perikanan daerah ini. Di Desa Kalanganyar, sejumlah warga memilih berprofesi sebagai pencabut duri bandeng. Cukup menguntungkan. Bagaimana profesi mereka? Berikut liputannya. Saat memasuki desa, Anda dengan mudah menemukan warga yang tengah sibuk membersihkan duri bandeng. Sebagian dari mereka adalah ibu rumah tangga. Ongkos jasa cabut duri bandeng ini sekitar Rp3.000 per ekor. Mencabut duri ikan bandeng butuh keterampilan khusus. Mereka pun mengikuti pelatihan di Akademi Perikanan yang ada di desa mereka. Satu ikan bandeng sedikitnya punya 180 duri. Ikan bandeng juga punya 3 baris duri, sehingga butuh ketepatan saat membelah ikan. Jika salah saat membelah, duri ikan akan patah. Banyaknya penyuka bandeng yang membutuhkan jasa mereka, membuat penghasilan pembersih duri bandeng bisa mencapai Rp200.000 per hari. Hampir semua pemancing menyerahkan ikan hasil tangkapan mereka ke tenaga pembersih duri. Dengan begitu mereka bisa membawa pulang ikan yang dikenal gurih ini dan menikmatinya tanpa khawatir tersedak duri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, MNC Media, melaporkan.